Kembali lagi di Bruno Quest bersama dengan saya Yusan. Quest di malam hari ketika gelap dan sunyi seperti ini akan memberikan pengalaman menarik daripada kamu Quest di pagi ataupun siang hari. Untuk mendukung itu ada beberapa persiapan yang perlu kamu lakukan. Salah satunya persiapan di sepeda. Dan video ini akan kita membahas apa saja itu dalam 3 poin. Mari kita mulai. Lampu di sini tentu bukan lampu yang hanya sekedar kelap-kelip, tapi benar-benar lampu yang fungsional untuk menerangi jalanan yang akan kita lewati. Untuk lampu belakang ini, kami memiliki rekomendasi dari CatEye Rapid X2 Kinetic yang dia otomatis menyala terang ketika kita sedang melakukan rem. Jadi, pengendara belakang, baik itu sepeda motor, mobil, dan sebagainya akan tahu ketika kita melakukan deselerasi. Jika kamu menggunakan lampu depan dengan lumen tinggi, pastikan tidak langsung mengarah ke depan. Arahkan ke bawah agar tidak mengganggu pengguna jalan dari arah sebaliknya. Ketika malam hari, memang suhu lebih dingin dan kadang kita lupa untuk minum. Padahal meskipun dingin dan tidak berasa haus, tentu dehidrasi tetap bisa terjadi. Pastikan selalu membawa air minum. Menyiapkan dan mengelola rute ini akan membantu perjalanan malam kita, terutama yang sendiri, akan lebih gampang. Karena kita tidak tahu ketika speed sedang tinggi, ternyata depan ada lubang yang tidak terlihat dari jarak yang meskipun sudah cukup dekat. Tapi untuk berjaga-jaga, pastikan kalian membawa smartphone untuk mengkontak siapapun jika kalian tersesat. Berikut 3 tips dari Mogues agar perjalanan Goes malam kamu lebih menyenangkan. Jika ada yang ingin kalian tambahkan, silakan sampaikan di komentar di bawah. Terima kasih.